Assalamualaikum, salam sejahtera, salam negaraku sehati sejiwa. Terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan siaran secara langsung di Majma Mall ini. Rancangan Nang Rindu hari ini memasuki edisi kita yang kelima, 31 Oktober 2017. Setiap hari Selasa pada pukul 4.05 petang pastinya rancangan Nang Rindu akan dibawakan kepada anda. Dan hari ini topik yang akan kita bincangkan iaitu topik di kawasan Pekandi yang berada di luar bandar. Tapi sebelum itu ucapan terima kasih kepada Muhibah Studio yang menghiburkan kita dengan rangkaian lagu-lagu pembukaan. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu yang rancang akan kami bawakan kepada anda. Baiklah, bersama dengan kita. Sebelum itu saya nak ceritakan sedikit mengenai Pekan Seratok ini. Pekan Seratok ini merupakan 50 km jaraknya dari bandar Betong. Masa 50 km jarak perjalanan ini merupakan sesuatu yang tidak sukar sebenarnya di negeri Sarawak ini. Kerana keunikan, keistimewaan yang ada di Pekan Seratok itu sendiri. Jadi bersama dengan kita untuk petang ini, iaitu kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Wahab Aziz, Adun N38 Kelakar, merangkap pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak. Assalamualaikum dan selamat datang, Datuk. Sama-sama. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah. Berapa terujanya kami di Rancangan Narindo ini membawa Datuk ke sini untuk membicarakan sesuatu yang menarik yang ada di tempat Datuk. Jadi kita tanya dengan Datuk sendirilah. Mengenai tentang Lembaga Pelancongan Sarawak sendiri. Apa sebenarnya Datuk yang Datuk nak kongsikan? Lembaga Pelancongan Negeri Sarawak ini objektif umumnya adalah untuk menggalakkan pelancong luar negara ke negeri Sarawak dan juga kita menggalakkan pelancongan dalam negeri Sarawak sendiri. Saya. Dan keduanya kita memasarkan Sarawak sebagai destinasi pelancongan. Bukan saja di negeri Sarawak tapi juga di luar Sarawak. Dan ketiga, kita ingin nak meningkatkan publicity di Malaysia dan juga di luar negara tentang tarikan pelancongan kita di negeri Sarawak. Saya. Ini secara amnya. Itu secara am, Datuk. Ya. Jadi apakah sebenarnya objektif ataupun peranan serta fungsi Lembaga Pelancongan Sarawak ini? Ya, mem itulah yang saya katakan tadi, bahawa kita menggalakkan pelancongan dari luar negara dan dalam negeri untuk membuat aktiviti-aktiviti pelancongan di negeri Sarawak ini. Saya. Dan bagi tahun 2016, kita telah menerima sebanyak 5,000 pelancong yang datang ke negeri Sarawak. Dan daripada jumlah tersebut, 70% adalah dari orang tempatan dan 30% daripada luar negara. Luar negara maksudnya dari negara China, dari Korea, Japan, Brunei dan sebagainya. Jadi mungkin sepanjang tahun 2017 berawal Januari ada banyak acara ataupun aktiviti yang telah pun diadakan. Jadi apakah di antaranya, Datuk, untuk merancakkan lagi tahun 2017 dan kita pun dah nak berakhir sebenarnya, kita tinggal November dan Disember lagi. Apa sebenarnya aktiviti yang telah disusun atur sebelum ini, Datuk? Dalam program kita pada tahun 2017 ini, kita telah mengadakan Rainforest Festival di Damai. Saya. Di mana kita dapat penonton sebanyak, tarikan sebanyak lebih 20,000 yang datang ke situ selama 3 malam. Dan yang kedua ialah Jazz Festival yang kita adakan di Miri tahun ini juga. Dan yang ketiga ini kita mengadakan berbagai aktiviti, misalnya Mooncake Festival dan juga mengadakan macam Kuching sebagai destinasi bagi pelancongan dari negara luar dan negeri Sarawak. Itu antara yang menarik sepanjang 2017. Dan saya ada terdengar satu program iaitu What About Kuching yang telah bermula pada 30 September hingga 29 Oktober 2017. Bagaimana responnya, Muhammad Datuk? Sambutan begitu baik sekali. Sebanyak 3 hari tersebut di mana berbagai program telah diadakan, misalnya culinary workshop, dan didapati ada 40 stall dan kita mempunyai 60 produk ataupun dishes yang telah dihidangkan untuk ditetapi oleh para pelancong. Dan juga kita mempunyai makanan seperti mie, kuih muih, celorot dan juga mooncake.
Jadi berartinya kita memasarkan lokal lokal food kepada masyarakat setempat. Saya. Jadi maksud dekat sini program ni telah pun mencapai matlamat, mencapai sasarannya untuk tahun 2017. Ya, bukan saja kita mempunyai local tourist yang datang, tapi kita melihat bahawa ada juga yang datang dari luar negara, terutamanya European yang ingin nak melihat kita punya culture, kita punya budaya, kita punya taste of food dan sebagainya. Dan juga ada ni soalan kita tanya Datuk, ada tak sejenis makanan yang lain yang sebelum ni yang belum diketahui untuk diketengahkan, ada tak? Kalau kata, kalau di Kuching ini saya agak suka untuk menentukan. Kalau di luar bandar kita banyaklah kuih terlalu muih, banyak kuih penyaram, penyaram, dodol, dodol dan sebagainya ya. Apakah akan what about ini akan diteruskan Datuk di Kuching? InsyaAllah akan diteruskan. Karena sambutan begitu baik sekali. Amat menggalakkan. Bukan saja daripada agensi-agensi kerajaan, tapi juga daripada lokal. Orang-orang tempatan memberi sokongan begitu baik sekali. Dan kalau saudara ingat bahawa waktu kita mengadakan festival tersebut, di industri itu sesak dengan orang yang datang untuk melihat keadaan di situ. Ini merupakan satu kemeriahan ya tu. Kadang-kadang satu benda tu yang kita jarang nak ketengahkan, dan inilah masanya, peranannya daripada pelancongan sendiri untuk mengetengahkan dan juga merancangkan lagi industri pelancongan yang ada di negeri Sarawak ini. Dan kita semua sendiri maklum sebenarnya di negeri Sarawak ini terlalu banyak keunikan, terlalu banyak cintanya kepada alam semula jadi, rasa kita di negeri Sarawak ini terlalu banyak untuk kita dikongsikan. Jadi ini merupakan satu peranan yang cukup menarik sebenarnya. Apakah produk-produk lain yang turut dan akan diadakan sehingga penghujung tahun ini, Datuk? Kita akan mengadakan banyak lagi program. Misalnya kita akan mengadakan regata di Kuching, program tarikan regata. Bukan saja dari segi lokal yang mengambil bagian, tapi international pun mengambil bagian daripada negara-negara luar, terutamanya daripada Brunei Darussalam, daripada negara lain. So kita melihat bahawa regata di Kuching ini sebagai international punya regata, bukan lagi lokal regata. Dan sebelum itu kita mempunyai regata di Sebuyuh, di di Seri Aman yang akan datang ini dan minggu depan, dan pada hujung tahun ini kita ada lagi regata di Seratok. So kita melihat bahawa regata ini adalah satu tarikan kepada pelancong-pelancong dalam negeri dan juga daripada luar negeri. Dan ada sesuatu yang Datuk sebutkan tadi, iaitu mungkin ada sesuatu yang menarik yang ingin Datuk nak kongsikan nanti yang ada di Seratok. Mungkin ada sesuatu nanti untuk ujung tahun ini, acara ke aktiviti? Kalau kita nak pergi ke Seratok ini, bagi saya sebagai orang lokal, kita tarikan makanan. Kita nak makan pakasam, pakasam senik, kita nak makan buduk awal dan sebagainya. Itu adalah satu tarikan yang lokal, yang jarang kita dapati di bandar-bandar besar seperti Kuching, Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi that is the local food yang agak menarik bagi, mungkin bagi kita anak tempatan macam biasa saja, tapi bagi orang luar itu adalah satu tarikan kepada mereka. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk kita, dan juga nak bercakap mengenai satu yang menarik yang ada di Seratok di N38 Kelakar. Kembali selepas di dalam rancangan Nang Rindu. Kita dalam rancangan Nang Rindu untuk hari ini, masih lagi kita bersiaran langsung di Majma Mall ini untuk episod yang kelima kita di bulan Oktober. Kita pun dah mengakhiri Oktober untuk kali ini, dan juga sesuatu yang kita nak kongsikan lagi mengenai pelancongan yang ada di negeri Sarawak ini dan juga kawasan-kawasan yang tertentu yang telah pun dicatatkan sebagai tempat pelancongan dan pastinya akan menerima pembangunan yang begitu rancak sekali. Jadi kita tanya masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Wahab Aziz, Adun N38 Kelakar. Kelakar. Kalau disebutnya Kelekak, tapi sini Kalaka. Kalaka. Baiklah. Apakah sebenarnya maksud sebenarnya tourism is a business ni Datuk? Ini bukan satu program sebenarnya Datuk. Okay, sebenarnya mungkin Datuk nak terangkan apa yang tersurat dan tersirat sebenarnya. Tourism is a business. Berartinya tourism membawa bisnes kepada kita. Saya. Membawa bisnes kepada kita. Misalnya dari segi kos penerbangan. Kos penerbangan yang dicas oleh MAS, Asia dan Malindo begitu sederhana sekali.
bila dia sederhana, kita dapat menarik banyak pelancong ke negeri Sarawak dan beri kemudahan kepada lokal pelancongan juga kena kos sederhana. Jadi berartinya berdasarkan pada keadaan kos yang sesuai, kita dapat meningkatkan banyak lagi pelancong-pelancong yang datang ke negeri Sarawak ini ataupun yang pelancongan yang dalam negeri Sarawak. Dan yang kedua, dia memberi impak yang begitu baik sekali, khasnya dari segi pekerjaan pada orang kita di Sarawak ini. Dari segi kehotelan, perhotelan, dari segi pekerja-pekerja kita dalam hotel, dalam market dan sebagainya. Dan juga dari segi kenderaan, taksi, dari segi transportation, penggunaan taksi dan sebagainya. Jadi kita melihat impaknya ini, kalau banyak pelancong datang ke negeri Sarawak, kita boleh meningkatkan bisnes di negeri Sarawak ini khasnya. Jadi itulah sebab kita melihat negara lain, misalnya kita di London, kita di Paris dan tempat-tempat lain, bahawa mereka memberi keutamaan kepada pelancongan. Kerana pendapatannya bukan saja untuk negara itu sendiri, tetapi juga kepada penduduk-penduduk tempatan yang dapat menikmati daripada, kata orang, pendapatan daripada pelancong-pelancong ini. Datuk, kita pun nak tahu juga Datuk, selain daripada kawasan-kawasan yang telah pun dinyatakan Datuk tadi sebagai sesuatu yang akan dibangunkan dalam sektor pelancongan, mungkin ada kawasan-kawasan lain Datuk yang yang boleh kita bangunkan sebagai kawasan yang berpotensi besar untuk pelancongan di Sarawak ini. Di Sarawak ini, kita boleh meningkatkan banyak lagi aktiviti kita, misalnya di Pantai Damai, di Sentubong, dan juga di tempat-tempat lain, misalnya gold mine yang kita di Bau, kita boleh pertingkatkan, dan juga daripada croc farm, tempat kita membaik buaya dan sebagainya. Dan juga kita boleh meningkatkan keadaan forest reserve kita di Bakau dan juga di Lunduk. Selain daripada itu, pelancong yang luar yang datang ke negara kita Malaysia dan juga Sarawak ini khasnya begitu tertarik sekali dengan keadaan perpaduan di kalangan masyarakat kita. Jadi mereka pun heran bagaimana kita ada masjid di sini, ada surau di sini, ada temple di sini dan juga ada church di sini. Berarti bahawa kita menunjukkan kita sebagai orang Malaysia ini bahawa kita mempunyai perpaduan yang begitu baik sekali. Dan kita dari segi kita punya pemikiran, kita tidak ekstremis. Kita agak adil dengan semua makhluk. Kita yang berlembut sebenarnya, Lembut. Semua orang. Okey, saya juga Datuk, difahamkan ni Datuk mengenai tempat menarik seperti kalau di Sarawak ni kita ada sekarang yang akan kami yang akan datang Pesta Seratok dan juga setiap Datuk sebutkan tadi, iaitu Air Terjun Wong Klang Sau, Fort Rainy, Pagan Croc, Shai Ting dan lain-lain. Mungkin ada Datuk lagi Datuk nak tambah mengenai pesta-pesta yang ada di Sarawak ni Datuk? Kalau di Seratok ini tarikannya bukan saja pesta, tetapi kalau orang nak datang ke Seratok ini pelancong, mereka boleh melihat keadaan dari segi estate. Estate kelapa sawit, estate lada, estate getah dan sebagainya. Dan kita boleh melihat bahawa program aktiviti agro ini begitu penting sekali. Bukan saja untuk masyarakat kita petani, tetapi memastikan masa hadapan kita dapat berdikari, tidak bergantung pada sumber-sumber lain. Kerana sumber-sumber lain mungkin nanti mungkin berkurangan, misalnya dari segi perhutanan, dari segi oil and gas. Jadi kita mesti ada sufficient dari segi kita punya pendapatan. Itulah usaha kita ke arah itu. Jadi kita melihat bahawa program kerajaan negeri Sarawak ini begitu baik sekali. Dia multi purpose, multi kata orang dari segi pendapatan yang agak multi. Tidak juga dikhususkan untuk satu ya, kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Nang Rindu nak berbicara mengenai sesuatu yang menarik ada di negeri Sarawak dalam rancangan Nang Rindu seperti biasa. Kembali selepas ini untuk anda dalam rancangan Nang Rindu. Jangan ke mana-mana. Cakap kepada Muhibah Studio, lagu yang cukup menayu-dayu sebenarnya untuk petang ini sesuai dengan suasana kita yang hujan kira-kira Datuk dekat luar sana. Baiklah, di negeri Sarawak ini kan di mana-mana sahaja ada pesta. Kalau kita ada pesta Simunjan, pesta Gedong, pesta Sebuyau dan juga kita ada yang terkini tadi baru pesta Limau. Baru saja berlangsung Datuk. Cukup meriah sebenarnya. Jadi sesuatu juga yang kita nak tanya dengan Datuk mengenai
yang menarik yang ada dekat sini Datuk. Dan juga bersama dengan kita sebenarnya, yang hadir juga bersama dengan kita adalah Ketua Penerangan PBB N38 dan juga beliau merangkap Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Daerah Seratus, iaitu Tuan Haji Muhammad Bin Duri. Assalamualaikum, selamat datang. Di mana kita pada petang ini kita nak membicarakan lagi mengenai antara peranan belia pula. Peranan belia untuk pembangunan seratuk yang mungkin boleh dicontohi di tempat-tempat lain atau pihak berkuasa tempatan. Jadi nak tanya ni, sebenarnya ada satu program HUB at Seratuk dan peranannya. Mungkin Datuk boleh terangkan apa itu HUB at Seratuk? HUB ini ialah usahawan, hub usahawan Bumi Putera yang telah ditubuhkan pada tahun 2013. Dan Ketua Penerangan PBB N38 Kelakak, Tuan Haji Muhammad Duri, memang begitu aktif sekali. Saya terlibat dalam program ini oleh kerana beliau adalah timbalan promosi Majlis Daerah Seratok. Mungkin Tuan Haji boleh tambah? Peranannya Tuan Haji. Alhamdulillah. Untuk hub usahawan ini sebenarnya adalah hub usahawan belia Seratok adalah daripada cetusan idea Yang Berhormat Bobby Datuk. Saya. Jadi kita di peringkat majlis daerah, kita ini merupakan perintis untuk kita laksanakan di Seratok, di mana komponen yang ada dalamnya ialah ada mula-mula kita adakan pusat aktiviti komuniti, bangunan lama kita buatkan berwajah baru. Saya. Jadi di situ adalah tempat untuk belia kita bermesyuarat dan sebagainya. Di samping itu, kita dengan adanya sokongan yang penuh daripada YB Datuk, kita mengadakan gelanggang petong. Gelanggang petong kita alhamdulillah dalam masa 5 tahun telah melahirkan pemain-pemain yang hebat juga. Dan salah seorang daripadanya Suri Riani binti Idi daripada Kampung Melangor. 2 bulan akan ke China mewakili Malaysia untuk pertandingan petong dunia. Alhamdulillah. Itu adakah terdiri pada anak-anak tempatan Seratok? Memang orang Seratok pun. Orang Seratok Melangor. Jadi di samping itu kita juga ada menyediakan dango nek kocon. Dango nek kocon satu, dango nek kocon dua. Lepasnya ada mula tempat berjual di perahu. Kita adakan tempat untuk mana belia yang boleh pandai menggunting rambut. Kita adakan 95400 Barber Corner. Dan di situ kita menyediakan menyediakan prasarana untuk belia kita melibatkan diri dalam usahawan, dalam bisnes, berniaga. Dan kita di majlis daerah, kita akan bantu bukan sahaja setakat untuk menyediakan tempat, kita bimbing mereka untuk meri pendekatan bagaimana untuk meningkatkan mutu jualan dan memperbagaikan produk. Itu kita nak bangunkan belia di sana untuk mencuburkan diri, bukan sahaja meningkatkan ekonomi, tapi kita juga untuk meningkatkan peluang pekerjaan untuk orang Seratok sibuknya bekerja tempat lain. Kerja aja di Seratok. Ya, yang dimak oleh YB supaya target sebenarnya. Jadinya ada keseimbangan dari segi pembangunan modal insan, pendidikan dan tidak lupa YB mementingkan ekonomi penduduk tempatan, orang Seratok pun. Ya, ya peranannya. Saya sendiri pernah pergi ke Seratok beberapa kali untuk menyaksikan memang apa kata orang, kemeriahan, kerancakan pembangunannya memang begitu menarik sekali sebenarnya. Ini berkat kerjasama sebenarnya, perpaduan sebenarnya Datuk. Sebenarnya bisnes yang kecil-kecilan ini memberi impak yang baik sekali kepada belia kita. Jadi hanya kita mencari peluang untuk mereka untuk import, mengambil bagian dalam bisnes seperti ini. Jadi kalau mereka mendapat pendapatan sehingga RM5,000 sebulan, mereka tidak payah pergi ke tempat lain untuk mencari pekerjaan. Cukup duduk di Seratok kan? Jadi inilah satu usaha juga daripada majlis daerah, terutamanya Tuan Haji Muhammad Duri, untuk memastikan belia kita ini begitu aktif sekali dalam small business, business yang kecil-kecilan. Dan saya masih teringat Datuk, masa saya pergi kat Festa Seratok dulu, kuih cakoi. Kuih cakoi. Sangat-sangat sedap.
Kuih cakwe dari Serantum. Okey, mungkin ada perancangan masa depan sebenarnya dalam apa yang telah rancak diperkatakan tadi, mungkin ada perancangan untuk masa depan pula. Macam mana mengenai hub at Serantum ni? Sebenarnya kita mempunyai rancangan untuk membangunkan hub ini pada tahun 2018 nanti. Kita rancangkan 4 projek yang agak besar untuk kita meningkatkan kecemerlangan hub ini. Pertama, kita ingin nak membinakan pentas utama dataran Pekan Seratok, hub usahawan kecil dan sederhana yang menjangkau dalam peruntukan lebih 600,000. Yang kedua, kita nak membinakan gabion dan konkrit platform belakang pentas Seratok di dataran Pekan Seratok yang akan melibatkan peruntukan sebanyak 300,000. Dan yang ketiga, kita nak membinakan gabion di Prau Cafe dataran Seratok, dataran Pekan Seratok dengan menelan belanja 150,000. Dan yang keempat, membina hub industri kreatif Seratok berguna kuartus lama menjadi Seratok dengan peruntukan sebanyak 400,000. Ini kita telah lancarkan dalam program RTP, Rural Transformation Program untuk 2018. Ini kita hendak memastikan hub ini akan jadi satu projek, satu program yang boleh membantu belia kita, khasnya dalam Pekan Seratok ini dan secara amnya dalam kawasan N38 Kelakar. Cakap mengenai Seratok, mungkin Pesta Seratok bila? Tuan Haji Maduri mungkin boleh ceritakan Pesta Seratok. Okey. Untuk Pesta Seratok tu kita adakan dalam kiti sekolah HAM. Kita adakan daripada 2 bulan Disember sehingga 31 Disember. Jadi Pesta Seratok dijenamakan baru sebenarnya. Sebab pada dulunya kita mengadakan Pesta Air Krian, Sungai Krian. Jadi Pesta Sungai Krian dijenamakan oleh cetusan idea daripada YB Datuk sendiri, diberikan nama Pesta Seratok, di mana kita muatkan dalam cuti sekolah. Jadi dalam cuti sekolah, nembiak, mak bapak boleh berhibur, beriadah, bersukan, mengeratkan perpaduan di antara kaum di sana dengan adanya susunan program yang teratur diadakan oleh Majlis Dagang Seratok dengan kerjasama YB Datuk kita. Selain nak tahu juga, ramai nak tahu sebenarnya kalau cakap sebab Seratok ini sering mengadakan pesta yang menjadi tarikan di negeri Sarawak ini. Selain pada regata, apa lagi acara mungkin keunikan ataupun acara istimewa ke yang belum diwawarkan lagi? Okey. Untuk kali ini kita mengadakan di samping sukan, petong, sepak takraw, badminton dan sebagainya, yang pengakhirnya adalah untuk kita mengadakan Miss Tourism Regatta. Wah, Miss Tourism Regatta. Lepas tu kita mengadakan Mr. Fit. Mr. Fit, Abang Sado. Abang Sado. Dan lepas tu kita mengadakan pertunjukan bunga api di ujung tahun. Ambang 2018. Wah. Ini yang unik untuk Pesta Seratok pada kali ini. Yang pastinya langit di Seratok akan terus berkilauan. Okey, kami akan kembali selepas ini untuk anda. Menarik sebenarnya untuk hari ini. Apa kata kita nak berehat seketika? Kita nak Yang Berhormat Datuk dan juga selaku timbalan pengerusi untuk program kita ini, iaitu bersama kita Tuan Haji Muhammad bin Duri. Baik, kita nak bertanya pula mengenai regata yang akan berlangsung nanti yang ada di Seratok. Okey, kalau nak cakap pasal hadiah pula, macam mana hadiah dia? Alhamdulillah, pada tahun ini kita akan meningkatkan dari segi hadiah. Dan jumlah wang tunai sebanyak RM78,100 ditawarkan untuk regata pada tahun ini. Dan untuk Raja Sungai, kita telah menawarkan hadiah sebanyak RM10,000 untuk Raja Sungai. Dia semakin naik kan? Semakin kalau Sembunjan bagi 5, Sebuya bagi 7, Seratok bagi 10. So, itu penutup sebenarnya untuk tahun 2017. So, menarik eh? Dia ada beat dia. Lawan-lawan sikit. Itu semangat sebenarnya. Yes. Bukan senang nak berkayuh, Datuk. 30 pekayuh, Datuk, bukan senang kat sungai. 2 kilometer. Dengan sang-sang bedalnya lagi.
Okey. Mungkin dari segi penyertaan ni macam mana pula untuk tahun ni? Okay. Ada daripada luar ke? Okey. Untuk Regatta 2017 kita open. Terbuka. Terbuka, ya? Terbuka. Dan yang menariknya, yang menariknya ialah kita mengadakan acara pecut. Dia macam sprinter orang berlari 100 meter. So untuk lomba perahu regatta tahun ini kita mengadakan acara pecut sejauh 800 meter. Kita boleh lihat daripada dia orang start sampai ke habis keadaan penaman. Oh, berekod aja. Siknya berkayuh secara berkayuh, pecut. Tapi pecut. Pecut untuk 30 berkayuh, 25, 15, 10 dan 20. Kalau yang biasa kita tak nampak daripada si gari kita orang sini. Oh, si gari. Lagi padanya start sampainya habis penamat. Si gari. Tu kita nampak daripada mula sampainya habis. Dia bahasa orang satu am. saya lama saya dengar perkataan si gari. Si gari. Untuk ketahuannya ada yang berada di Semenanjung, dikini si gari maksudnya tidak nampak. Nak nampak. Bahasa orang serata ini hampir mirip dengan bahasa kita di Kelantan. Bilo, sama, begitulah. Ataupun makanan pun sama. Kita makan buduk, orang Kelantan pun makan buduk juga. Sama. Kasam ada pun sama juga. Tapi kasam seratuk nyaman. Nyaman. Sebab udangnya fresh, boyaknya banyak. Okey, nak tanya, tetamu kehormat yang akan hadir nanti dalam regatta seratuk? Kita jemput Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Saya. Dan juga kita jemput Menteri Pelancongan. Saya. So, mana-mana yang hadir, kita akan terima lah dengan sebaik-baik. Okey. Misi dan visi, Datuk, untuk program Sarawak Regatta ni, Datuk? Pertama, memang kita nak menggalakkan regatta ini. Sebab ini dah jadi tradisi sukan bagi kita khas yang di negeri Sarawak ini. Yeah. Jadi, kita nak menggalakkan. Yang kedua, kita ada satu cara kita menggalakkan perpaduan di kalangan masyarakat kita. Orang banyak turun ke pekan dan kita melihat perpaduan begitu baik sekali. Dan ketiga, kita menggalakkan small business. Bisnes kecil-kecilan untuk orang kita. Jual kuih, jual makan, jual pakaian dan sebagainya. Dan kita dipahamkan waktu regatta yang lepas, selama 3 hari itu, satu peniaga kecil dapat 10,000 pendapatan. At least 3,500 satu hari. Kita jadi bagi kita yang bagi orang yang mempunyai pendapatan tinggi memang itu kecil, tapi bagi orang yang kecil itu adalah besar. Pendapatan yang besar bagi mereka. Jadi kita bukan saja kita merangkumi dari segi sukan tradisi, tapi juga kita merangkumi daripada perpaduan dan juga pendapatan untuk peniaga-peniaga kecil. Kita nak impact dari segi ekonomi. Saya. Selalunya orang akan berniaga hari-hari, buka tutup kedai, buka tutup kedai. Tapi bila kita mula benda yang terancang macam pesta yang hujung tahun, so yang boleh zoom nyempun ekonomi, yang menyediakan pakej penjualan yang tersusun, terancang, then hanya boleh mulah collection yang banyak untuk hujung tahunnya. Tapi difahamkan kita pun ada selalu mulah aktiviti kemasyarakatan, antaranya aktiviti kemasyarakatan yang dikelola dipolah kami orang. Dipolah kita. Kami orang kadang-kadang banyak nolong ATM juga lah. Petang tadi, pagi tadi potong kami orang sapi. Mulai sapi, kencang suku. Ada banyak sebab kalau tak silap pada sambutan Mak Hijah dulu kan. Ada acara yang banyak yang diadakan di Pekan Seratok. Even korban? Korban. Korban. Dan juga sendirilah nak tanya dengan Yang Berhormat, harapan dalam penganjuran Pesta Seratok, Regatta Seratok ni, dan juga harapan Yang Berhormat sendiri mengenai industri pelancongan yang ada di negeri Sarawak ni, Yang Berhormat. Memang harapan kita bahawa kita ingin meningkatkan lagi kemeriahan dari segi penglibatan penduduk tempatan dan luar dalam regatta di Seratok. Dan ketiga, kita memastikan bahawa keadaan ekonomi pendapatan mereka meningkat. Dan selain pada itu, kita ingin juga nak memastikan bahawa aktiviti-aktiviti pelancongan ini akan giat, akan aktif. Bukan saja dari segi tempatan dan dari juga mungkin juga ke luar negara. Yang datang, pelancong asing datang ke negara kita, kita memastikan bahawa pendapatan
orang tempatan akan meningkat. Ya. Itu kita punya keutamaan. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Yang Berhormat Adun N3 Pelapan Kelakar merangkap pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak. Terima kasih kerana bersama kami. Dan juga Kaunselor Tuan Haji Muhammad Biduri, Timbalan Pengerusi Majlis Rakyat Saratok dan juga Ketua Penerangan PBB N38 kena bersama dengan kami untuk menjayakan satu rancangan yang cukup menarik untuk petang ini. Terima kasih sekali lagi daripada kami. Perbitan Nang Rindok di TV1. Terima kasih. Selamat maju jaya di Sebuyau. Di Sebuyau pula, di Seratok. Dan kita nak bersama dengan rakan kita iaitu Muhibah Studio dengan lagu penutup kita. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Jumpa lagi, Nang Rindok.